Bersatu, mari kita dukung Pak Prabowo untuk kali ini lah Halo, selamat malam Pemirsa Anda menyaksikan One on One Bersama saya Tisano Feni Tamu saya malam hari ini adalah seorang politisi senior Yang dulunya sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo Di awal masa pemerintahannya Namun kini beliau yang bersangkutan justru menjadi pendukung dari Prabowo dan Gibran untuk maju ke Pilpres 2024. Lantas apa yang membuat beliau akhirnya berbalik arah? Langsung saja saya undang Bang Fahri Hamzah. Apa kabar Bang? Sehat? Terima kasih sudah hadir. Silakan duduk di kursi kami Bang Fahri Hamzah. Ini agak sedikit bertolak belakang ya dengan yang kita lihat beberapa tahun yang lalu baik dengan komentar-komentar keras Bang Fahri di televisi ataupun juga di media sosial. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih mengkonfirmasi informasi yang beredar. Benar nih, Bang Fahri Hamzah ditunjuk menjadi juru bicara Prabowo Gibran. Dirapatkan belum dan diumumkan juga belum. Tapi memang nama saya diusulkan. Hmm. Ya. Kandidat terkuat <laughs> Kita tunggu aja karena hmm. itu kan amanah ya. Kita tunggu aja. Bang, kenapa sih tiba-tiba uh, Abang akhirnya menjadi sosok yang mendukung Prabowo Gibran? Kan Abang cukup bertolak belakang sebelumnya. Saya kira nggak tiba-tiba ya. Kan kalau hubungan saya dengan Pak Prabowo itu sejak saya kuliah. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi UI masuk tahun 92. Dan kampus itu dikenal sebagai kampus yang didirikan oleh Profesor Sumitro, eh, ayah dari Pak Prabowo, dan saya bangga tentunya eh, apa, mengenal ya, eh, Pak Prabowo. Dan tahun 94 kira-kira eh, gitu, untuk pertama kalinya ketemu, ya, diajak oleh eh, mentor saya. Lalu setelah itu kemudian berlanjut kita sering bertemu karena memang waktu itu ada keunikan pada diri saya. Saya senang bergaul sama orang-orang tua. Gitu. Jadi uh, saya keliling ketemu dengan orang-orang tua di tempatnya Gus Dur, di tempatnya Cak Nur, uh, di tempatnya Rendra, di Depok itu saya suka uh, apa namanya uh, berkeliling lah gitu. Nah kenal sama Pak Prabowo dan unik menurut saya karena uh, di zaman uh, apa namanya otoriter seperti itu ya ada tentara yang Berani bicara terbuka, paling tidak kepada kami-kami ini aktivis, ya. Dan berani juga membuat kritik bahwa ada persoalan-persoalan yang harus diperbaiki dari Orde Baru pada waktu itu. Jadi ini ketertarikan lama saya sama beliau. Itu sebabnya setiap uh, periode pencalonan itu saya hampir berusaha untuk mendukung beliau. Terutama terakhir 2014, Atas. 2019, saya juga mendukung beliau. Nah, itu hal yang pertama ya terkait dengan Pak Prabowo. Jadi dengan Pak Prabowo itu bukan hubungan baru tapi mungkin hubungan kalau lama. bicara dengan Pak Prabowo kita udah lihat lah sepak terjang Abang dari dulu seperti apa dukungannya kepada Prabowo Subianto. Cuma yang menarik di sini adalah uh, ketika di dalam antara uh, pencapresan salah satu calon Prabowo Subianto itu ada nama Gibran ini yang bikin kita agak cukup kaget karena Abang itu sempat dulu Uh, sempat dulu menentang kebijakan-kebijakan Joko Widodo, terutama nih, mungkin kita bisa play dulu nih ada tweet abang nih di tahun 2019, kalau nggak salah pada saat itu di mana abang mengatakan bahwa uh, bukan belum saatnya lah kalau tidak salah isinya belum saatnya lah uh, putra dari Joko Widodo. Nah yang ini nih, bang. Belum saatnya lah untuk saat ini, Presiden Jokowi anaknya ini masih muda kisahnya. Jadi yeah. sebaiknya jangan masuk dunia politik dulu, belum matang begitu. Yeah. Dengan berbagai pertimbangan, jangan sampai ini uh, memberikan uh, reputasi yang buruk untuk babenya. Yeah. Ini agak berbeda loh Bang. Jadi yang soal Prabowo, clear dulu ya. Mm -hmm. jadi, Udah clear tuh Bang, yeah, no wonder ya. lagi kita. Yeah. Nah untuk Gibran ya nih Bang. Nah sebelum ke Gibran, kita ke Pak Jokowi dulu. Oke okay. Karena apapun uh, selama dua periode atau tiga periode di DPR, saya termasuk dikenal sebagai pengeritik presiden, pengeritik pemerintah. Eh, apa namanya? Meskipun partai saya dulu menjadi bagian dari pemerintah, saya termasuk pengeritik Pak SBY. Tapi memang indah lah mengeritik orang-orang eh, yang matang itu ya. Saya kalau ketemu Pak SBY, dia peluk saya, dia bahkan ngusap punggung saya, bilang teruskan ya Dinda, teruskan Dinda. Karena saya ingin mendengar ada apa di kabinet saya gitu. Pak SBY suka bilang begitu. Kalau saya ketemu orang-orang sih ketar ketir katanya wah jangan ngomong begitu nanti Pak SBY. Tapi setiap saya ketemu Pak SBY dia peluk saya dia bilang teruskan Dinda. Saya perlu mendengar gitu. Yang unik juga terjadi dengan Pak Jokowi ya orang nggak tahu setelah saya mengkritik Pak Jokowi terus kami ketemu di istana. Dia bilang sama pimpinan dewan yang lain, tolong kalau datang ke istana ajak Mas Fahri. Saya pengen dengar gitu loh. Jadi karena yang di luar itu kan dia mungkin ngikutin juga ya. Tapi memang setelah ketemu Pak Jokowi, terus kita ngomong terbuka di istana, sama. Pak Jokowi bilang, Mas Fahri saya senang mendengar hal-hal yang dikatakan. Itu kapan kejadiannya, ya, Bang? Itu selama saya menjadi pimpinan dewan. Oke, berarti sebelum Abang mengkritik uh, pencalonan putranya juga, masuk politik? 2014-2019 di ujung, di ujung saya mengkritik karena itu kan baru ya. Hmm. Itu empat tahun lalu dan apa nama Gibran masih muda, belum eh mungkin sudah menikah ya tapi belum punya anak dan sebagainya. Saya enggak terlalu hitung persisnya tapi itu kan adalah awal. Kan begini ya, dilema menjadi anak presiden itu kan kadang-kadang mau berbisnis dibilang KKN, mau masuk politik dibilang KKN. Karena itu saya mengusulkan kehati-hatian saja terutama hmm. dalam politik waktu itu. Tapi setelah kemudian keluarga ini memutuskan menjadi keluarga politik Keluarganya berkarir dalam politik, which is sesuatu yang mulia. Jangan keliru, ya. Jangan dianggap orang berpolitik itu masuk ke lembah hitam. Begitu seolah-olah menjadi penjahat, tidak. Keluarga politik, atau disalahartikan sebagai dinasti politik, itu adalah keluarga baik. Kita punya dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta. Itu keluarga baik, mengurus rakyat, mengurus negara. Keluarga Bung Karno, keluarga baik, mengurus negara, mengurus rakyat. Keluarga eh, Pak Jokowi juga memutuskan menjadi keluarga politik. Kenapa? Apa masalahnya? Ya, di tempat lain ada keluarga Nehru, ada keluarganya eh, apa namanya Kennedy dan sebagainya. Biasa itu keluarga politik. Mungkin juga saya nanti yang muda-muda kalau anak saya ikut politik menjadi keluarga politik. Nah, jadi tidak ada yang salah. Keputusan itu sudah dibuat masuk dalam politik. Tapi 2019 salah di mana? 2019 apa? karena itu kan baru mulai. Saya menyarankan begitu ya. Saya menyarankan supaya uh, dia tidak dia berhati-hati jangan sampai uh, citra bapaknya yang diragukan dari awal dulu itu cedera begitu. Tapi setelah dia masuk ke dalam politik, seperti kata Pak Jokowi, dia udah besar, dia bisa menentukan jalan hidupnya. Nah, kenapa kita memakai apa namanya isu lama ini? Karena juga saya bilang begini ya, seolah-olah kita berubah. Pada tahun itu juga salah satu calon presiden Pak Anies Baswedan juga mengatakan saya tidak akan maju sebagai capres apa kita mau mengatakan sekarang wah dia apa berubah dan sebagainya dan sebagainya kan nggak bisa begitu juga nah saya kira itu yang saya tulis di twitter saya berikutnya adalah bahkan suatu hari telur pun bisa berjalan maksudnya itu kita berubah ya e, apa dan perubahan-perubahan itu mengikuti situasi yang ada dan itu biasa mengikuti umur Mengikuti uh, rute dari hidup kita yang berputar gitu, jadi orang nggak percaya, loh, Bang. Bisa orang-orang sama politisi, Bang. Kalau semuanya berubah-ubah, Bang, kesannya kan mungkin masyarakat di luar sana ada yang menganggap ini in sebuah inkonsistensi. Jadi, kata Benjamin Franklin, "Kasih tahu saya satu orang yang tidak pernah menginjak kaki orang, maka saya akan kasih tahu Anda orang yang nggak pernah berbuat apa-apa dalam hidupnya." Hidup kita itu berubah, berbenturan, berhadapan kontroversi, apalagi orang publik. Itu biasa dalam hidup. Kita jangan nakut-nakutin masyarakat untuk tidak mau menerima realitas bahwa hidup kita memang begitu. Ini sebuah realitas politik artinya? Oh iya dia, ini ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Bang, dari semua tiga pasangan capres, kenapa akhirnya memilih Salah satunya Prabowo-Gibran. Oke, abang tadi sudah mengatakan bahwa emang hubungan abang cukup dekat dengan Prabowo dari tahun 1992 dan ya. terus mendukung Prabowo untuk setiap maju menjadi capres. Tapi dari tiga ini kenapa jatuh pilihan ini? Nah, ini pertanyaan bagus karena saya mau melanjutkan kisah tadi pergaulan dengan Pak Jokowi membuat saya kemudian dengan teman-teman di Gelora bisa mengusulkan kepada Pak Jokowi karena kebetulan suka diundang bagaimana melihat pemerintahan yang akan datang 2019 sebelum setelah beliau menang sebelum beliau berpidato eh, apa namanya pelantikan di eh, MPR kami bertemu dan mengusulkan kepada beliau Pak ini waktunya rekonsiliasi 2014 2019 antara Bapak dengan Pak Prabowo itu benturannya keras sekali efeknya ke bawah terjadi pembelahan jika Bapak berkenan ini waktunya menggabungkan kekuatan ini kembali supaya rakyat juga bersatu. Dan alhamdulillah beliau terima ini bahkan dipidatukan 2019 di depan MPR dan setelah itulah Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Belum ada cerita krisis dunia dan sebagainya, tapi setelah mereka bergabung Krisis datang dan kita melalui krisis ini dengan baik. Jadi abang yang mengatakan bahwa yang membidani hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi pas Capil pres 2019 adalah seorang Fahri Hamzah? Enggak, e, semua orang juga mengharapkan agar Pak Jokowi begitu dan saya kira Pak Jokowi juga mulai dalam pikiran buat apa sih pembelahan ini dibiarkan? Tapi memang kan sistem kita waktu itu kan cuma mengantarkan dua calon kan karena memang sepertinya. Ada yang mengatur supaya calon itu hanya dua begitu ya, tapi itu rupanya benturannya keras sekali di bawah pembelahannya luar biasa. Kita ingat waktu itu keluarga suami istri anak bapak, berantem. ya kan grup WA dan sebagainya itu orang berantem semua. Bahkan ya di lapangan nampak dampaknya berdarah darah. Salah satu yang menurut Pak Prabowo pertimbangan kenapa dia kemudian juga mau bergabung dengan Pak Jokowi adalah ketika beliau menyaksikan uh, apa namanya uh, pertempuran di lapangan orang-orang yang loyal kepada Pak Prabowo mengatakan Pak Prabowo saya mau mati kali ini buat Bapak gitu. Pak Prabowo bilang jangan kamu masih muda kamu jangan mati. Kamu punya masa depan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian mendorong mereka bersatu dan hasilnya baik. Bukan bersatu uh, ini ya Bang, asumsi nih. Saya mau konfirmasi juga ke Abang. Bukan mau bersatu karena supaya nanti nih 2024 mungkin ada di jalan uh, supaya nanti Pak Jokowi akan gantian mendukung Prabowo Subianto nah itu kan kita nggak tahu ya perjalanannya ya hmm. memang ada kata Pak Prabowo dia ngomong sama kita waktu saya kaget juga kata beliau pagi-pagi dipanggil oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi bertanya Mas Bowo, Mas Bowo mau maju lagi nggak gitu itu kapan Bang katanya di awal-awal awal-awal awal sebelum memutuskan ya, nama menteri 2020 atau gimana mungkin 2020 oh, 2020-an 2000 ya, mungkin ya belum terlalu keras COVID hmm. kali ya di awal sekali katanya pak prabowo ini seorang prajurit ya eh, yang sangat loyal dan dia mengatakan kepada presiden pak saya hanya akan maju kalau bapak perintahkan ya kalau bapak eh, dukung gitu beliau bilang begitu dan itulah yang terjadi jadi pak joko pak prabowo itu dalam mindset eh, pak jokowi dia nggak bakalan maju kalau pak jokowi nggak mendukungnya Berarti Pak... Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dari tahun 2020 dong? Saya kira iya yang eh, Pak saya saya menduga ini ya Pak Jokowi itu mungkin agak eh, apa melihat satu sosok yang agak beda ya dari Oke. yang dikatakan orang kepada dia mungkin karena ini lawannya dua kali kan berdebat bertempur tapi ternyata setelah jadi tim dan Pak Prabowo menjadi anak buah Pak Jokowi. Pak Jokowi enjoy dengan loyalitas Pak Prabowo. Tapi ini menarik, 2020 berarti itu sekitar tiga tahun yang lalu pada saat itu kita lihat bahwa Pak Jokowi begitu begitu lekat sekali dengan PDIP, begitu begitu erat sekali dengan Bu Megawati. Apakah dari sejak situ sudah ada permasalahan dengan Pak Jokowi dan juga PDIP yang Bang Fahri dengar pada saat itu? Nanti dijawab ya, usai jeda yeah. berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Melanjutkan yang tadi Bang Fahri bilang 2020 itu Pak Jokowi menanyakan ke Prabowo Subianto bahwa apakah betul mau maju lagi enggak masa depan politiknya begitu. Artinya enggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi bertanya soal itu kalau enggak mau memberikan support begitu, support ataupun dukungan. Apakah pada, padahal kan Pak Jokowi pada saat itu dan sampai sekarang juga kita tahu bagian dari PDIP, apakah pada saat itu ada mungkin sudah pergesekan antara Jokowi Dodo dengan PDIP Bang? Seseorang itu kalau sudah jadi presiden itu jejak partai dalam dirinya itu hilang karena eh, dalam tradisi kita bernegara itu loyalitas itu adalah kepada rakyat, jadi kepada bangsa itulah yang disebut oleh para demokrat-demokrat lama dulu dia bilang when loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kalau loyalitas kepada negara dan bangsa mulai maka loyalitas kepada partai berhenti sebenarnya. Jadi eh, Presiden Jokowi sebagai presiden adalah milik rakyat. Karena yang membuat dia berkuasa itu kan karena dipilih oleh rakyat. Partai politik kan hanya mencalonkan tidak dipilih tidak jadi apa-apa gitu. Nah sebagai presiden dia tentu kepala negara, kepala pemerintahan. Dia memimpin pemerintahan tapi dia juga memimpin negara. Dia memikirkan apa yang uh, menjadi masa depan bangsa ini gitu. Sehingga dalam politik dia wajar kalau bertanya kepada lawannya yang mantan lawannya dua kali ini ya Pak Prabowo. Gimana 2024? Dan Prabowo seorang yang terkenal loyal itu jawabannya clear. Pak, saya uh, terserah Bapak kalau saya didukung ya saya saya maju gitu kalau bapak menyetujui saya maju, kira-kira begitu. Bang, tapi nah tidak... pernyataan seperti ini saya kira ya itu buat Pak Jokowi itu berkesan sekali begitu. Oke, tapi kan tidak mungkin ujuk-ujuk seorang politisi bertanya hanya dalam konteks itu saja. Pasti ada yang menyebabkan sebelumnya. Apa mungkin abang sudah dengar dari 2020 sudah ada mungkin uh, pergesekan lah tadi itu belum terjawab. Abang kan mengaku nih tadi uh, sering bertemu dengan Pak Jokowi meskipun mengkritisi Pak Jokowi. Apa abang dengar soal itu? Sebenarnya dengan pertanyaan itu kan artinya Pak Jokowi ingin memeta politik masa depan kan. Kira-kira ini yang berpotensi ini siapa? Dia udah tahu misalnya di PDP ada tiket satu, ya kan? Tapi yang lain itu kan dengan threshold 20 persen, ini kan kartunya nggak cukup. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo bilang saya maju kalau Pak Jokowi apa namanya mendukung dan mungkin tentu Pak Jokowi kan nggak mungkin ngomong saya nggak dukung misalnya. Orang ini menterinya kok, dan dia lihat kerja bagus gitu. Ya udah, saya dukung Pak, kira-kira gitu kan. Nah, akhirnya dapat tiket satu kelompok. Tiket gitu harusnya tiket ini bisa jadi empat, tapi kemudian di tengah jalan kan muncul gagasan tentang koalisi besar gitu. Seharusnya memang semua partai yang ada di kabinet itu membentuk satu koalisi menghadapi orang lain di luar sana yang melawan kabinet itu, gagasan kabinet, dan program kabinet. Tapi kemudian, kan hanya tiga ya sekarang ini. Nah, Pak, Pak Jokowi tentu ingin tahu itu, kan, dari awal gitu, sehingga dia bisa mapping gitu apa konfigurasi politik ke depan tuh apa yang akan terjadi gitu. Sebenarnya, Pak Jokowi mimpinya, kan, dia ingin dalam kabinet itu eh, cuman satu calon, satu pasang calon, dan di luar sana ada satu gitu, sehingga dia membayangkan bahwa waktu itu karena Pak Prabowo maunya jadi presiden, tinggal cari wakil kan dari dalam koalisi pemerintah. Jadi awalnya gini, mau disandingkan antara Prabowo Subianto dengan kader dari PDIP. Ya, kira-kira begitu awal Oke. gagasannya. Bukan bukan artinya ada sebuah permasalahan dengan PDIP ya, itu harus clear dulu yang kita. Gak ada. Ya, waktu itu sebenarnya memang keinginan kuatnya, karena juga dulu kan Ibu Mega sama Pak Prabowo pernah ada perjanjian batu tulis. Ya. Dan sekarang ini faktanya adalah partai terbesarnya adalah PDIP, PDIP. tetapi di situ kan tidak ada yang sesenior Pak Prabowo kan. Pikiran Pak Prabowo di awal kan Mbak Puan tuh ya. menjadi wakil ya. gitu. Terus kenapa nggak jadi bang? Ya itu yang kita nggak tahu ya. Sebenarnya keinginan Pak Prabowo dari awal itu, beliau Pengen. beliau bikin gampang aja. Ini kabinet hmm. berjalan, Pak Jokowi mimpin kita. Ya, kan, kabinet harus kompak sampai di ujung, karena kita lalu, kita lalui COVID, kita lalui krisis ekonomi, kita lalui perang, dan seterusnya. Ini ada perang lagi di Palestina, kita udah lalui ini semua. Ya, udah, kita hmm. uh, satu aja kandidatnya melawan yang lain, gitu loh, hmm. yang betul-betul uh, mau melawan tesis daripada pemerintahan ini. Nah, okay. itu tidak terjadi, akhirnya kan jadi tiga, kan? Saya kira itulah yang kemudian di ujung, ketika mencari siapa yang kira-kira cocok. Untuk mewakili Pak Prabowo ya ketemu nah. lagi kader PDIP yang lain yang lebih muda ya. Dan ini yang memang sangat terasosiasi dengan Pak Jokowi. Karena merupakan anak Pak Jokowi sendiri gitu. Bang tapi begini, uh, kita tahu bahwa Pak Jokowi ketika dalam sebuah acara besar PDIP mengatakan mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan pada saat itu kita ingat Pak Jokowi itu mendesain baju khusus untuk Ganjar Pranowo sebagai baju kampanyenya baju putih dengan garis-garis hitam katanya desain dari Pak Jokowi. Lantas kenapa tiba-tiba berubah mendukung Prabowo Subianto tidak lagi di PDIP sampai akhirnya kita lihat sebuah statement ini ada pernyataan kecewa dari Haso Kristianto dari PDIP yang menyatakan bahwa rasa rasanya seperti uh, sedang terluka perih. Jokowi dan keluarga tinggalkan kami. PDIP betul-betul merasa sakit hati sekali tampaknya, Bang. Ya itu kompleks masalahnya. Di satu sisi eh, ini ada eh, wilayah yang terlalu luas dimiliki oleh presiden karena presiden juga kepala negara eh, selain kepala pemerintahan. Kepala negara itu luas. Jadi misalnya dia menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo tapi pada saat yang bersamaan mendukung juga Mas Ganjar. Suatu hari dia bilang, kita dukung ketiga-tiganya demi kebaikan bangsa. Itu adalah wilayah luas dari seorang seorang presiden ya. Sebagai kepala sebagai kepala negara. Cakupannya luas, lingkupnya luas. Karena dia harus menjaga harmoni di antara orang-orang yang sedang bertarung kan begitu. Jadi saya kira eh, karena itu nggak bisa kemudian dipersempit Seorang presiden itu hanya sebagai kader partai, karena pada dasarnya dia adalah pemimpin negara, pemimpin dari seluruh kita, bahkan sebagai kepala e, negara. Dia itu juga memimpin lembaga negara, dia juga legislatif, dia juga memimpin yudikatif, dia juga memimpin eksekutif, gitu loh. Sehingga ruang besar ini tidak bisa kita sederhanakan e, dengan mengatakan "ditinggal" atau dan sebagainya lah kira-kira begitu. Presiden masih ada di situ, tugas dia tinggal satu, dia atur supaya transisi ini berjalan dengan baik. Tanggal 1 Oktober eh apa namanya? parlemen dilantik, tanggal 20 Oktober tahun depan presiden dan wakil presiden dilantik. Dan tentu dia ingin apa yang sudah dia canangkan dan dia sudah mulai kerjakan itu tidak dihentikan. Dan itu Memang juga ada diantara... ancaman, bang. Apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi ini tidak akan dijalankan kalau Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo Subianto ataupun juga mengusung putranya jadi wakil presiden. Nah, itu dia. Akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, kereta api cepat, IKN, hilirisasi bahkan untuk hilirisasi dugaan saya Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobi-lobi para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah hebat sekali di negara kita ini sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita eh, apa namanya bikin padahal ini adalah fondasi Memang bagi ada industrialisasi. Memang ada kekhawatiran Bang kalau misalkan eh... Yang menjadi Presiden Ganjar Pranowo, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak akan berlanjut. Faktanya karena diduga Pak Ganjar dikendalikan oleh kelompok lain yang boleh jadi uh, tidak utuh dia apa namanya bisa siapa menjalankan. Kelompok lainnya, dugaannya siapa? Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya, karena dia kan Ketua Umum pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon Presiden. Jadi dia punya apa namanya? Dia punya tingkat independensi yang paling tinggi gitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan lain di belakang. Sementara calon lain ini kok bisa nelikung saya? Siapa bang yang nelikung bang? Banyak sudah orang yang ngomong ya. Tapi misalnya program Pak Jokowi, misalnya. Menyelenggarakan Piala Dunia misalnya kayak begitu itu tiba-tiba dibatalkan. Oh jadi di situ momennya Pak Jokowi akhirnya sudah uh, oke okay, di awal 2022 eh, 2020 menyatakan nanyain Prabowo menjadi presiden apa enggak tapi ketika konflik ataupun masalah Piala Dunia yang batal dilaksanakan di sebuah kota di Indonesia di situ mulainya akhirnya Pak Jokowi putus. Saya nggak bisa memasuki Subianto, semua yang iya wilayah itu. yang mungkin menjadi kontroversi ya. Tapi yang kita bisa baca hanya soal-soal di ruang publik, okay. di mana presidensialisme kita itu sering diterpedo. Saya sendiri merasa dan melihat begitu presidensialisme itu diterpedo oleh adanya kaki tangan partai politik di dalam pemerintahan, yang menurut saya memang itu tidak sehat. Kedepan itu kita harus menyadarkan partai politik untuk stay di dapur, jangan terlalu banyak. Bermain di apa namanya uh, infrastruktur negara dari belakang gitu, apalagi kalau infrastruktur negara itu namanya in infrastruktur keamanan, itu tidak boleh sama sekali. Nah, dugaan saya dan saya lihat juga ya, Pak Jokowi itu sering melihat bahwa ada pemain-pemain di luar dirinya yang secara prerogatif sebenarnya diberikan hak oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya negara tapi tiba-tiba di belakang sana ada pemain-pemain yang rupanya kemudian dia lihat loyalitasnya ada kepada pihak luar, kepada partai politik dan kepada pihak-pihak lainnya yang Pak Jokowi menurut saya juga kecewa. Saya pernah berkali-kali ngomong sama Pak Jokowi tentang adanya lembaga-lembaga negara yang dikendalikan dari belakang. Saya ngomong terang-terangan sama beliau dan beliau tarik napas panjang soal itu. Nah, menurut saya ini juga harus introspeksi ya. Menarik ini. Abang mengatakan ada lembaga-lembaga negara yang dikendalikan. Apa lembaga negaranya? Siapa yang mengendalikannya? Saya nggak mungkin sebut satu persatu ya, karena itu obrolan saya eh, apa, di depan presiden. Ya, tetapi saya membuat catatan-catatan yang eh, memang nampak kasat mata. Gitu. Apa yang kasat mata? Kalau kasat mata, boleh dong kita dikasih tahu. <tuh> saya melihat itu sebagai pengawas pemerintah pada waktu itu. Eh, Campur tangan partai politik kepada beberapa lembaga strategis itu kuat sekali. Menurut saya ini harus diakhiri di masa yang akan datang. Apa misalnya? Partai lembaga politik strategis tidak itu? boleh ya, bahkan nanti harus dibatasi. Ada banyak lembaga negara yang partai politik tidak boleh lagi bermain di situ. Sebab kalau kader partai politik masuk kepada lembaga-lembaga itu, nanti kader-kader partai politik itu dikendalikan dari belakang. Ya, banyaklah ya nanti bisa diidentifikasi ya. Eh, Siapa saja sih yang di dalam jabatannya sebagai pejabat negara keluar apa namanya mendapatkan SK dan penunjukan dari presiden, tapi dia sering terlalu kelihatan sebagai orang politik itu tidak boleh itu Siapa sih, bang? dalam uh, dalam presidensialisme. Ad Uh, semua menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Sekali lagi, ketika loyalitas kita kepada presiden itu dimulai, seluruh loyalitas kita Tapi kepada kan partai ada politik sejumlah, harus ada Sejumlah menteri uh, yang berasal dari partai politik, Bang. Makanya tidak boleh mendua. Jadi seorang, nanti kalau kita menjadi menteri, padahal kita adalah kader partai, kita bersumpah kepada rakyat bahwa loyalitas saya hanya kepada presiden. Loyalitas kepada partai politik harus dihentikan. Okay, itu tidak okay. boleh. itu ini... Ini demokrasi dan ini presidensialisme. Abang kan saat ini berada, di garis lurus mendukung uh, Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo. Saya pernah membaca sebuah statement dari Abang bahwa Abang yakin satu putaran. Kenapa begitu yakin satu putaran? Di luar kita mendengar pergolakan macam-macam, ada soal hak angket, kemudian kita tengah juga menunggu hasil dari uh, putusan MKMK -MK mengenai uh, uji material kemarin. Nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ini ada sebuah cuplikan informasi berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, pemirsa, mengenai adanya rencana soal ini orang menyebutnya adalah operasi untuk menggagalkan Gibran. Yang pertama nih, kita lihat di layar ya, bang ya, ada sebuah informasi mengenai Anwar Usman terbukti bersalah. MKMK -MK umumkan putusan Selasa pekan, pekan depan, hmm. artinya sekitar satu pekan menjelang uh, putusan dari KPU untuk tiga nama capres cawapres apakah bisa untuk melanjut. Kemudian satu lagi kita lihat, pemirsa ini juga ada sebuah informasi yang berkaitan Jimli putusan ini menurut statement dari Jimli Asidiki pemirsa dari MKMK putusan MKMK akan berdampak pada pendaftaran capres dan cawapres bang artinya saat ini posisi Prabowo dan Gibran ini terancam nih jangan-jangan dengan putusan MK bang MKMK maksudnya apa yang mau ditanya? Ini gimana? Jadi abang sebagai katakan ya nanti akan menjadi jubir sebagai orang yang mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Karena abang kan optimis nih bakal satu putaran Prabowo-Gibran menang. Jadi eh, negara demokrasi itu eh, kamar-kamarnya itu dipisah dan setiap orang dalam kamar itu punya kebebasan dan punya independensi. Jadi dalam tradisi demokrasi tidak ada lagi kontrol satu orang atas semua hal gitu karena kekuasaan itu dibatasi. Nah, uh, keputusan di Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan yang independen. Mereka punya sistem di dalam. Dan keputusan itu harus diterima. Pengadilan Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang final and binding. Uh, final uh, dan mengikat. Tidak ada bandingnya, ya tidak bisa dibanding. Kalau peradilan umum itu ada uh, tingkat satu bisa dibanding kepengadilan di tingkat berikutnya di Mahkamah Konstitusi tidak ada. Oke di Mahkamah Konstitusi tidak ada Dia tapi final, kan ini di 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 e, bawah ya, MK. Iya itu soal lain karena itu ke, terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran etika terhadap mereka-mereka yang dilaporkan ya atau apa yang ditemukan di sepanjang jalan. Nah itu biasa juga, juga dan itu adalah mekanisme lagi di dalam sistem demokrasi kita bahwa tidak ada tindakan yang tidak diawasi, tidak ada tindakan yang tidak bisa dikoreksi. Tapi ini potensi Bang, karena tadi sudah kita baca statementnya bahwa Ketua MK ini melakukan sebuah pelanggaran Bang. Artinya mungkin kan di situ ada sesuatu ya, menurut asumsi dari apa yang kita baca di layar tadi, kemungkinan bisa saja ada keputusan yang kurang mengenakan bagi pasangan Prabowo dan Gibran. Saya kebetulan pernah mimpin Komisi 3 cukup lama dan mengerti juga apa yang terjadi di dalam MK, dan e, tidak sederhana ya, untuk menganggap yang salah cuman satu orang atau dua orang. Ya, sebab e, itu lagi tadi di antara yang saya suka e, kritik adalah kecenderungan dari kaki tangan orang-orang luar, termasuk partai politik, untuk bermain di wilayah-wilayah institusi independen seperti pengadilan dan sebagainya. Jadi, kalau Pak Jimli saya mendengar, ya di media saya baca. Dia mengatakan bahwa sembilan hakim MK punya masalah. Gitu. Oke. Jadi ya kalau semuanya punya masalah, ya berarti eh, apa namanya yang bersalah bukan cuma satu dua orang. Oke. Dan boleh jadi eh, inilah yang nanti yang akan dihukum, ya kan? Apakah eh, hukum itu ada tiga kalau di Mahkamah Etik itu eh, ringan, eh, apa sedang dan berat? Nah, kalau, kalau semua sembilannya dinyatakan bersalah dan nanti diumumkan 7 November ini semuanya bersalah, misalkan demikian. Ya. Bagaimana dampaknya dengan Prabowo-Gibran? Itu sudah selesai kan, keputusannya sudah selesai. Dulu MK pernah e, mengadili secara etik ada banyak hakim, termasuk hakim yang masih di MK sekarang itu ini. Itu tidak berpengaruh terhadap uh, hasil uji materi kemarin. Jadi di dia MK? dia ya. terpilih jadi ketua MK. Lalu kemudian dilapor bahwa dia itu bertemu dengan anggota dewan yang akan memilih dia. Hmm. Lalu e, ditemukan oleh MK-MK bahwa memang dia ketemu dengan para politisi. Dia dihukum oleh Mahkamah Etik tapi dia tetap terpilih sebagai Ketua MK. Jadi itu tidak bisa dibatalkan gitu nah. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibatalkan. Dia akan terus berlangsung tetapi hakim yang dianggap melakukan pelanggaran dia bisa ditindak. Gitu. Oke. Apalagi keputusan ini kan bukan keputusan bulat kan. Keputusan ini kan sebenarnya eh, 45. Iya, 45. Nah, 45 itu artinya memang ada yang betul-betul setuju dan juga ada yang tidak setuju jadi bukan misalnya bulat ini setuju semua lalu ke apa namanya ke 99nya melakukan pelanggaran dulu ada peradilan eh, sengketa Pilkada di MK juga eh, apa namanya hakimnya terbukti menerima suap tapi hasil pilkadanya tetap berjalan. Oke, berarti no, no worries lagi ya soal itu hasil sudah pasti akan ada tiga calon nanti ketika KPU mengumumkan sepekan kemudian dari MKMK -MK mengumumkan begitu ya bang ya. Dari dulu begitu MK ini hmm. sudah begini dari dulu. Saya kira naik turunnya citra Mahkamah Konstitusi dan sekarang ini kita bersyukur karena Ketua MKMK -MK ini adalah pendiri Mahkamah Konstitusi. Ketua dari Mahkamah Konstitusi yang pertama, jadi dia pasti tahu apa yang akan. Tapi diata, nah ini diata. juga bang, ketua MK-nya juga dikritik bang, karena yang bersangkutan ketua MK-nya adalah pamannya Gibran. Ketua MK MK, MK, -MK maksud MK, saya okay. Mahkamah, uh, mah, uh, Mahkamah kehormatannya MK itu adalah bekas ketua MK okay. yang pertama. Dan dia bisa dibilang sebagai pendiri dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira dia akan bekerja secara profesional dan dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Oke baik. Nah kemudian satu lagi eh, sekitar dua hari yang lalu kita juga mendengar seorang anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyatakan menganjurkan adanya hak angket atas MK tersebut putusan MK. Saya bahagia mendengar karena sudah 10 tahun mereka ini tidur ya. <laughs> artinya kita dulu mau mengajukan angket ya. Saya ingat betul tuh beberapa hak angket yang kami usulkan uh, di DPR itu selalu dihalang-halangi oleh partai besar ya. Dan sekarang kalau ada partai besar yang uh, mengajukan itu itu seperti udara segar bagi uh, kita ini masyarakat. Mudah-mudahan partai-partai uh, lebih seringlah menggunakan hak angket dalam rangka menginvestigasi sesuatu yang menjadi kegelisahan masyarakat. Dulu ada pembunuhan, ada eh, apa namanya pembantaian ya yang sampai sekarang disebut oleh orang peristiwa kilometer 50. Itu enggak pernah itu diinvestigasi. Lalu setelah itu ada kasus Sambo yang luar biasa itu. Ya, ada eh, apa namanya institusi-institusi eh, liar kita anggapnya itu. Enggak pernah itu diinvestigasi, Ini diam, sebuah diam sindiran aja. nih dari Bang Fahri Hamzah atas usulan uh, hak angket dari Ya DPR. karena DPR-nya terlalu apa namanya? Ya terlalu kompak-kompak aja gitu loh, nggak pernah uh, melihat betapa banyak uh, penggunaan penggunaan hak dewan itu yang tidak dipakai, hak bertanya, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak angket itu nggak pernah di Pergunakan dan anggota dewannya ada maya ya. Gitu. Tapi kan karena tiba-tiba sekarang di ujung mau bilang angket begitu ya kita bilang berita gembira aja tapi kan faktanya kan selama ini nggak pernah. Jangan-jangan okay. nanti kalau misalkan nih uh, sosok yang abang dukung nih juga menang koalisinya kan juga paling gemuk di bang sekarang kan kalau kemarin kita mendengarkan itu bisa terrealisasi kalau misalkan dominan setuju untuk melakukan hak angket makanya mungkin banyak yang nggak setuju karena koalisinya gemuk makanya nggak terrealisasi tapi untuk kali ini setuju tapi khawatirnya nih ke depan. Kalau misalkan jadi terpilih menang, jangan-jangan juga nanti di DPR koalisi-koalisinya enggak mengeluarkan hak angket juga yang dirasa Presiden tentu. berkepentingan agar DPR-nya kuat. Ini apa namanya? satu doktrin yang harus kita yakinkan kepada siapapun presiden yang akan datang bahwa presiden sangat diuntungkan oleh DPR yang kuat. Karena kuatnya pengawasan DPR itu menyebab kuatnya pemerintah. Menteri-menterinya nggak bisa sembarangan kalau DPR-nya itu kuat gitu. Karena itulah sebenarnya presiden harus memper, apa, memberikan dukungan pada penguatan lembaga legislatif. Biarkan mereka melakukan investigasi. DPR sekarang kuat nggak? Lemah. DPR-nya lemah. Lemah. Tapi koalisinya gemuk bang. Ya itu tadi ya ada kekeliruan persepsi yang dibangun oleh partai politik. Bahwa seolah-olah kalau mereka bergabung dengan pemerintah atau punya kader yang menjadi presiden, mereka memperlemah dirinya. Selama ini, memperlemah dirinya kan belakangan aja baru kelihatan agak galak, kan? Setelah dianggap apa namanya, presidennya sudah tidak bersama mereka lagi. Gitu. Oke, okay. tapi ini sebuah ancaman, Bang. Kalau seandainya hak angket ini terjadi, ini kan berdampak buruk, Bang, karena dianggap melakukan intervensi dalam proses, uh, dalam proses uh, uji material di Mahkamah Konstitusi. Ini kan bisa mengganggu uh, jalannya melenggangnya Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka menuju Pilpres 2024. Lantas bagaimana nih kepada Umum. Abang yang menjadi calon juru bicara untuk Prabowo Umumnya dan Gibran? Sih Umumnya kita tahan dulu iya. Bang. Kita masih ada satu segmen lagi. Kami kembali saat lagi pemirsa. Menjawab pertanyaan menggantung tadi, Bang Fahri, ada tampaknya kecenderungan Prabowo dan Gibran ini diserang, salah satunya dari berbagai suara yang masuk hmm. di publik. Ya, eh, apa namanya sejarah munculnya koalisi ini yang memungkinkan memang eh, apa namanya kiri dan kanan itu melihat bahwa ini ada kekuatan besar di tengah yang merugikan mereka, ya. Eh, ya mohon maaf di sebelah kanan itu kan ada teman-teman yang memang kecewa karena Pak Prabowo akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi menyelamatkan uh, koalisi yang lalu dan menghadapi tantangan krisis ini bersama-sama tapi mereka tidak mau terima inilah yang kemudian diambil oleh uh, apa namanya uh, Pak Surya Paloh dan Pak Anies Baswedan di sebelah kanan tentu mereka marah ke sini. Tapi kita terus meyakinkan bahwa ini niatnya kan dalam rangka menjaga eh, apa namanya negara kita gitu yang ada dalam krisis waktu itu. Nah di sebelah kiri sekarang ini memang ada yang agak marah eh, karena eh, faktanya kemudian salah satu kadernya itu menjadi wakilnya Pak Prabowo kan. Dan sampai sekarang masih menjadi kader, tentu juga ini marah lagi di sebelah kiri. Tapi waktu itu kami yakin betul bahwa koalisi Indonesia Maju. Sebagai yang memang ingin berada di tengah, ingin mengaj apa nam, mengajukan jalan moderat demi persatuan Indonesia, kita solid untuk meneruskan apa yang baik yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sekarang, di masa depan begitu, karena kita nggak mau ada apanya, pemubaziran terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Masa dibiarin mangkrak tuh kereta api cepat 200 triliun, IKN 500 triliun. Memang kalau ya. Pak Jokowi uh, yang terpilih yang lain bukan Prabowo semuanya akan mangkrak? Ya kan buktinya kan tidak ada ketegasan untuk menyatakan bahwa kita akan pindah ibu kota, kita akan uh, apa namanya lanjutkan uh, kereta api cepat sampai ke Surabaya. Itu kan cuman Pak Prabowo yang akhirnya mengatakan kami adalah kelanjutan dari tim Pak Jokowi dan ingin meneruskan legasi yang baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nah tadinya kami berharap memang. Lama-lama itu juga menjawab pertanyaan Anda tentang satu putaran itu, hmm. karena kami membayangkan bahwa yang di kanan dan yang di kiri akhirnya percaya bahwa, oh iya, ya, memang ini adalah koalisi yang niatnya baik, ingin meneruskan apa yang sudah baik, dan kita akan, apa namanya, segera melompat, ya, dengan kekuatan besar ini, kita bersatu, kita akan menjadi kekuatan yang mengangkat nama Indonesia, ya, menurut teman-teman di Partai Gelora, pakai istilah menjadi superpower baru. Indonesia harus menjadi para atau salah satu pemain dalam dunia global sekarang ini, dan kita memerlukan wibawa Pak Prabowo yang sudah sangat um, melegenda ya tidak saja di dalam negeri tapi di luar negeri untuk memimpin bangsa kita dan berbicara kepada pemimpin-pemimpin dunia dan mesejajarkan Indonesia sebagai bangsa besar gitu. Nah di satu sisi kita memiliki Mas Gibran. Kita memerlukan kolaborasi antar generasi, karena generasinya, Mas Gibran, ini yang punya mimpi. Ini yang kita sebut sebagai demografik bonus mereka, mereka yang punya mimpi yang lebih baik tentang masa depan, berkolaborasi dengan generasi yang apa namanya punya fondasi kuat untuk meletakkan nasionalisme, kita, kekuatan nasional, kita, keutuhan, kita, pertahanan, baik. keamanan kita, sehingga kita akan menjadi negara yang uh, superpower Bang. di masa depan. Oke, okay, baik, kita dapat Mimpinya poin, ya? begitu. Kita dapat poinnya. Tapi satu pertanyaan terakhir saya, ada orang yang menduga kenapa Abang merapat ke Prabowo dan juga Gibran atau juga mungkin Abang e, mengatakanlah Abang cukup dekat akrab dengan Joko Widodo karena Abang ingin mendapatkan nanti partai Abang, partai Gelora itu kursi yang ada di DPR, kursi yang cukup banyak di DPR, makanya Abang bergabunglah dengan koalisi yang Abang anggap koalisi kuat ini. Partai Respon Gelora abang. didirikan 2019, ini baru umurnya 4 tahun, saya itu juga maju sebagai calon anggota legislatif dari Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa, untuk memastikan bahwa saya pun harus memperjuangkan partai ini untuk mendapatkan 4 persen. Jadi kami betul-betul berjuang dengan usaha kami sendiri, dengan upaya kami sendiri, kita set up struktur di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten, kota, sampai ke desa-desa, dan kami juga apa namanya, taruh daftar calon tetap hampir semua apa namanya provinsi semua kabupaten kota di dprd nya kami ada calon di situ setelah kita set up dan lalu kita perjuangkan orang kayak saya pun juga harus berjuang ya, untuk mendukung Senayan. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming, Raka ada ya, satu tentu kita bisa dapat kotel efek ya. ya. kan karena Pak Prabowo sekarang ini adalah calon yang paling populer dan calon yang elektabilitasnya paling tinggi mudah-mudahan kotel efek itu kami dapatkan Oke okay. baik terima ya. kasih Bang Fahri Hamzah sudah bergabung Sama -sama. bersama kami sudah datang ke Studio TV One untuk One on One selamat terima malam kasih. dan demikian kebersamaan kita di One on One saya Tisanoveni. selamat malam sampai jumpa thank you ben